Novi? Hah, kenapa Oma? Jadi kapan nih kau daftar kuliah? Sebelum tahu ini Mama sama si punggung mereka teman-temanku biar sama-sama. Oh iya Naku, Mama ingatkan saja. Eh Ma, Ma. Iya Nak. Masa mau di Jawa Nak? Ah. Yes, makasih. Eh Novi, maksudnya kamu kuliah di Jawa? Iya. Oh tidak Naku, musim corona ini Novi. Kau keluar rumah saja tidak diizinkan, apalagi kamu keluar kota. Lagian kasihan bapakmu, tidak mungkin dia mau izinkan. Assalamualaikum, Novi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetangga, Novi, temanmu. Masuk, Ci. Iya, Tante. Duduk, Nak. Kakimu, Novi. Kamu kenapa, Kak Beb? Kamu galaukan apa lagi? Dia mau kuliah di Jawa, tapi saya dengan bapaknya tidak izinkan. Ih, aku kan mama ini. Itu yang kamu galaukan, Beb. Iya, Beb. Orang tuaku juga tidak izinkan saya pulang ke Manado karena corona ini. Kenapa bahagia, Pale? Saya kuliah di sini saja, toh, Beb. Di Politeknik Bau-Bau. Kan cita-citaku mau jadi bidan. Di sana kan ada prodi kebidanannya, Beb. Pak Novi itu dia mau jurusan ekonomi. Ada, Tante. Oh? Kan di sana ada dua jurusan. Ada jurusan kesehatan dan jurusan ekonomi dan bisnis. Jurusan kesehatan ada D3 kebidanan, D3 farmasi, sama D3 rekam medis, Tante. Kalau jurusan ekonomi dan bisnis ada S1 pemasaran internasional, ada S1 keuangan pabrik, sama ada satu jurusan yang baru, Tante. D3 manajemen industri. Hah, itu ada G ekonomi di sini, Novi. Tinggal pilih saja, Nak. Makanya saya datang ke sini, toh, Beb, saya mau kasih tahu kamu. Kita daftar sama-sama, Beb. Nah, itu nih saja. Supaya kalian tidak keluar-keluar kota. Jadi, kalian mau pergi daftar nih ini? Tidak, Tante. Masih PSBB ini. Politeknik Bau-Bau itu buka pendaftaran online, Tante. Bisa kita mendaftar dari rumah. Oh, mantap, mantap. Iya. Ada di situ, Beb, alamatnya. Gampang daftarnya itu, Rika sudah mendaftar katanya. Jadi saya kuliah saja di Politeknik Bau-Bau ini, Mama? Iya, Naku. Tapi kuliah baik-baik supaya aku cepat dapat kerja. Iya, Tante. Di Politeknik Bau-Bau kan pendidikan vokasi. Jadi kita belajar teori hanya 30%. Sisanya itu kita praktek. Otomatis skillnya kita kuasai betul-betul, Ben. Kalau kita lulus nanti, kita gampang dapat pekerjaan.